pejabat lainnya ada 3, yaitu dari PU, kemudian asisten 3, dan juga Bapeda. Nah, tugas dari Pak Sekda sudah saya sampaikan kemarin dalam pertemuan. Satu adalah harus dapat memastikan penyerapan ini bisa maksimal ya dengan waktu yang ada tersisa saat ini. Yang kedua ya tentu membantu saya dan Pak Wakil Gubernur Jambi untuk dapat menjalankan pemerintahan ini. Dan kembali saya ingatkan, lakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku apapun itu. Dan saya mohon kepada semua stakeholders ya dapat membantu kami, dapat membantu Pak Sekda untuk dapat menjalankan tugasnya. Oke.